Beginilah suasana antusias warga Kutai Kartanegara yang ingin melihat atau mengamati fenomena alam yang terjadi, yaitu gerhana matahari. Warga yang datang berbagai kalangan dari desa hingga anak-anak. Sejak pagi berkumpul di Planetarium Jagat Raya, Tenggarong, untuk menyaksikan fenomena alam tersebut. Gerhana matahari yang terjadi di wilayah Kukar dengan intensitas 97,65% saja. Namun masih ada celah 3% cahaya matahari yang menembus bumi. Dan fenomena alam tersebut membuat warga Kota Raja antusias untuk menyaksikannya. Pergeseran matahari di Kutai Kartanegara dalam fase puncaknya 1 menit 50 detik. Namun dari total keseluruhan gerhana matahari berlangsung selama 2 jam 20 menit 20 detik yang dimulai sejak pukul 7.35 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Ya, sekali lagi untuk intensitas gerhananya kita 97,6%. Puncak gerhana 1 menit 50 detik. Secara keseluruhan kita 2 jam 20 menit 20 detik. Jadi dari mulai fase awal piringan bulan menutupi piringan matahari sampai bulan meninggalkan matahari sekitar 2 jam 20 menit 20 detik. Sementara itu ratusan masyarakat Kota Raja yang memadati Planetarium Jagat Raya sangat antusias menyaksikan hal tersebut. Warga pun saling bergantian untuk melihat dan menggunakan teleskop dan banyak juga memakai kacamata khusus. Kesannya tuh senang aja bisa ngelihat fenomena alam yang jarang banget. Tapi melihatnya secara langsung apa juga tuh? Pakai itu, pakai kacamata. Gimana kalau nggak tahu? Kalau pakai kacamata tuh sedikit kelihatan ya, apa beda kalau kelihatan dengan mata terbuka tuh nggak terlalu kelihatan. Sebelum fenomena alam itu berlangsung, sejumlah masyarakat Kutai Kartanegara terlebih dahulu menggelar sholat gerhana matahari yang berada di 7 tempat baik itu, yaitu di masjid maupun di lapangan terbuka di Kota Tenggarong. Dari Kutai Kartanegara, Bagian Humas dan Protokol melaporkan.